Oke, jumpa lagi dengan saya masih di channel Sinau ya. Kali ini saya akan unboxing. Ini adalah belanjaan saya kemarin ya. Karena di sini juga disebutkan wajib membuat video unboxing, maka ini saya bikinkan video unboxingnya sesuai dengan permintaan dari tokonya, yaitu Jupiter Gadget Store, Tambaksari Surabaya. Oke, langsung saja. Ini kemarin saya beli. Oh ya, sebelumnya ini adalah headset Bluetooth robot Spirit N10 Neckband, bass earphone ori hitam ya. Ori ya, ini ori merek robot. Harganya Rp119.000 dari Jupiter Gadget Store ya. Ini ongkirnya Rp6.000. Jadi ini kemarin kira-kira 125 sama ongkirnya ya. Pengiriman juga lumayan cepat dengan yang kelas ekonomi ya. Kemarin sudah datang, cuman belum sempat untuk unboxing. Jadi ini sekarang saya unboxing ya. Langsung saja kita buka ininya ya. Ini masih utuh ya, saya belum membuka sama sekali ini ya. Oke, langsung saja ini saya robek bagian sini ya. Ya, ini untuk pengirimannya kemarin. Oh, pakai si cepat ini. Si cepat ini kelas ekonomi apa enggak ya? Kayaknya biasa lah, tapi lumayan nih si cepat ini. Ya. Oke, langsung saja kita buka. Untuk packingnya ini lumayan kalau untuk ukuran dalam kota ya, karena dekat sini saja ini tokonya. Dia pakai bubble wrap yang lumayan lah dirangkep, meski cuman gini. Mungkin kalau luar kota sini kurang aman ya kayak gini ya, tapi ini lumayan bagus ini menurut saya. Oke, ini dari packing kemasannya lumayan ini bagus. Warnanya pakai warna dop ya. Kemudian ini bentuknya ya, neckband bass earphone high quality sound and lightweight Spirit N10, ini modelnya, mereknya robot ya. Ini ada barcode-nya, banyak sekali barcode-nya ini ya. Sebentar, ini saya lihat ini produk mana sih hasilnya. Importer, wow, ini diimpor oleh ini. Kemudian ini spesifikasi ya. Produk model Spirit N10 Bluetooth versi, versi 5, versi yang lumayan baru ini ya Bluetooth-nya. Driver 8 mm dynamic driver, Bluetooth range 10 meter, charging time 2 jam, play time 16 hours, virus by volume level and content, ya 16 jam. Benarkah sampai 16 jam? Nggak tahu lah, nanti aja. Charging input DC 5 volt, setengah ampere. Frekuensi respon 20-20 kHz. Jaminan kualitas Wookie. Wow, ini mungkin dari yang QC ya. Design in Hong Kong, assemble in China. Sing desain ini dari Hong Kong, assemblingnya China ya. Oke, langsung saja kita buka ya, supaya nggak berlama-lama. Kita buka segelnya ini ya, masih utuh ini ya. Smart power robot strength. Iya, wuih, ini kayaknya kokoh dari ininya. Bagus ini ya. Oke, kemasannya bagus ini, lumayan bagus kemasannya. Nah, ini ada apa saja di dalamnya ini ya. Kelengkapannya kita cek ya. Ini
ada, oh ini quick answer quiz. Ini untuk cara pakainya ya, ini manual, buku manual petunjuknya, panduan cepat stereo nend kabel ya. Saya kira kalau kayak gini nanti bisa dibahas jari. Kalau misalnya saya, nah ini cek kelengkapan dulu ya, ini untuk chargingnya ya. Kemudian ini kita buka gadgetnya ya. Awas, hati-hati, gimana ini? Oh gini ya. Oke. Oh ininya apa, kayak elastis gini ya, elastis, dan juga lumayan lah ini tampilannya. Kalau dari estetis bagus ini ya. Ini dari ini tulisannya aja ini. Nah, kita lihat, mungkin saya zoom aja ya. Saya zoom gini ya. Model enggak bisa fokus ini ya. Spirit N10. Input 5 volt 1/2 ampere ya, sesuai dengan deskripsinya yang di anu tadi ya. Kemudian kita lihat tombol-tombolnya ini ya. Bentar, tunggu fokus. Oke, sudah fokus. Ini ada tombol plus, ini min. Ini mungkin untuk start pause. Ini untuk chargingnya ya. Oke, ini charging. Kita tunggu fokus. Oke, bisa fokus ya. Kemudian kita lihat sininya. Ini ada magnet, ini untuk biar lebih praktis aja sih ini. Kalau misalnya kita bawa, enggak kita pakai gitu misalnya, kita kan bisa kalungkan ini ya. Bentar, ini saya kecilkan lagi. Ini kan dikalungkan di leher. Kemudian ini nanti di depan, dia bisa nempel gini ya. Oke, langsung kita akan tes saja. Kita tes coba ini untuk onnya, tombolnya di mana ya ini ya. Kita lihat dulu aja ini ya, atau kita pasang ini dulu ya. Kayaknya kita coba dulu aja deh. Nah ini ada petunjuknya, ini diisi box earphone stereo nirkabel ya. Ini earphone-nya, buku panduan cepat ini, kabel charger 60 cm tadi, ear tape, oh ini itunya apa, karet-karetnya ya. Karetnya tadi ada 6 ya, betul. Terus ini tombol fungsinya ya. Ini ada nomor 1 penambah volume atau lagu selanjutnya untuk forward berarti. Terus tombol multifungsi MFB, pengecilan volume, port charging, lampu indikator, mikrofon. Mikrofonnya lubang kecil di belakang tadi ya. Untuk menyalakan mematikan, tekan tombol MFD tidak tek 3 detik. Jadi tombol nomor 2 ini nanti tombol ditekan 3 detik ya. Untuk mematikan juga sama, ditekan lagi 3 detik. Lampu biru berkedip 3 kali ada suara power on gitu biasanya. Lampu merah berkedip 3 kali ada power on. Oh, kok no on 2 ini ya. Ini power off mestinya ini ya. Kemudian terhubung dengan charger, terhubung dengan bus PC. Oh, ini bisa dihubungkan ke PC ini ya. Untuk charging tapi tentunya ya. Earphone ini menggunakan baterai tanam yang tidak dapat dilepas. Jangan mencoba untuk mengeluarkan baterai. Aktifkan fungsi Bluetooth di ponsel Anda untuk mencari perangkat lampu ini. Pastikan jarak earphone berdekatan sekitar 3 feet, 1 meter. 1 meter aja ini ya.
tadi 10 meter kok ini. Oh, mungkin untuk pengaturan awal. Jadi kita untuk setting awal ini ya didekatkan dulu, nanti baru bisa coba lah berapa meter gitu ya. Ini fungsi-fungsinya ya, bisa zoom aja gini, seret. Fungsi-fungsinya ini ya, ini nanti gini lebih jelas. Aduh, ini bisa di pause kalau misalnya pengen tahu ya. Kemudian ini, kemudian ini asisten suara. Oh, ini asisten suara ini. Nggak tahu ini cara menggunakan. Mungkin lain kali ya bisa saya review ini ya. Iki switching. Ini ya spesifikasinya ini. Kemudian ini penyelesaian masalah. Ya barangkali aja berguna lah. Saya tampilkan gini aja. Tak mungkin buat data ini, barangkali lain kali saya butuh kan tinggal buka video ini ya. Oke, saya kira mungkin itu saja ya. Atau ini dulu saya tampilkan ya mungkin. Fokus. Seret. Lama sekali fokusnya ini ya. Oh, ini bahasa Inggris ini. Ini keliru. Sorry. Ini yang bahasa Indonesia tadi ya. Ini tadi yang sudah kita bahas ini sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya tampilkan aja. Nggak bisa fokus ini. Oh, 12 menit ini. Waduh, melebihi batas ini ya. Mas, gini aja. Sudah semua ya ini ya. Oh, ini yang tadi sudah. Oke, mungkin kita coba dulu ya. Oke, tadi sudah saya coba, dan karena saya tidak punya HP untuk mencoba lagi ya, jadi nanti tadi saya coba di HP saya ini juga, dan lumayan lah untuk pengkonekannya juga cepat ya. Tapi untuk karakter suaranya ini lebih ke medium sama high ya. Soalnya ini kalau di sini tadi kan dikatakan apa ya, bassnya itu yang anu ya, super apa, bukan super bass sih, apa tadi ya. Ya lumayan lah ini untuk produknya ya. Cuman kalau untuk di bassnya emang standar aja ini ya. Oke, ini berfungsi dengan baik, produknya juga lumayan bagus ya. Kemudian untuk sellernya ya, ini untuk Jupiter Gadget Store, saya ucapkan terima kasih juga, pelayanannya juga baik ya. Ini video unboxingnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.